Halo, ketemu lagi dengan saya Darwin di The Journey of Mantri. Beginilah keseharian mantri, interaksi dengan nasabah langsung. Kali ini kita akan mereview mengenai profil bisnis ternak sapi. Si bapaknya kebetulan lagi ngambil pakan, guys. Kita nanti lanjut berbincang. Oke, check it out. Salam mo. Nah, guys, kita udah dengan si bapaknya. Iya. Pak, sudah berapa tahun usaha ke sapi? Usaha ke sapi mah 25 tahunan mungkin, Pak. 25 Anak tahun sekarang ya. Sekarang sudah 25 tahun. 25 dari, tahun. Tadi pas di rumah tangga. Sudah ternak sapi. Sudah ternak sapi ya. Iya. Iya. Berarti bisnis yang menjanjikan ini apa ya? Tapi bukan untuk mayoritas bulanan ya, penghasilannya ya, untuk memang, investasi jangka panjang. Memang saya juga ada motivasi dari pegawai peternakan. Ya. Jadi kenapa katanya di sekitar wilayah selatan kerjanya tidak seberapa, tapi bisa bangun rumah, beli motor. Gitu. Nah gitu. Ternyata betul. Setelah ditelusuri katanya ternyata di belakangnya pada ternak sapi. Pada ternak sapi, iya betul. Ya, jadi, malahan mah ada informasi yang terbaru bahwa lebih mahal tanah untuk garapan sapi daripada rumah-rumah biasa ya, Pak ya? Bisa. Bisa ya, betul ya, kan? Iya, bisa. Betul. Daerah Ciakar tuh waktu dulu dinas di Cijulang, mayoritas kan tanahnya yang lebih mahal daripada bangunan rumah. Iya, nah gitu guys, gitu. Memang ini juga yang sebelah punya. Iya. Orangnya yeah. Tanah sebelah sana yeah. Itu dulu nggak berapa tahun belinya 80 juta tanah yeah. Kelapa ini sekarang sudah 100 lebih lah guys, sekarang sudah 100 lebih. Iya yeah, jadi saya yang ngambil yang ngambil ya Pak ya, jadi saya yang ngambil dari sana, jadi lumayan lah. Betul dari betul sana lah iya lumayan. Soalnya ini banyak pohon kelapanya bisa diambil guys, kelapa butirannya tuh. Jadi itu. Dari kelapa kan bisa sebulan setengah. Berapa butir sebulan Pak rata-rata? Bisa diambil. Diambil tiap, ya. Setiap satu bulan setengah bisa diambil. Iya, betul betul. Pak, tips untuk perawatan untuk usaha ini nih Pak, apa aja ya. Pak untuk tipsnya untuk memang ternak? Kalau saya benar-benar manual, mungkin warisan dari orang tua saya dulu. Ya. Jadi belum pakai konsentrat, belum pakai apa-apa, cuman pakai rumput hijau. Rumput hijau. Paling kalau habis panen di sawah, jeraminya dijemur, dijemur, disimpan. Jadi disimpan. Kalau sedang sibuk-sibuknya, ya. Rumputnya sedikit, pakai ya. Jerami yang kering itu. No guys. Terus perawatan di perawatannya ya harus bersih. Bersih, harus bersih selalu. Betul. Saya juga kan pakai itu Pak, kotor 6, tayra gaji. Iya, iya betul. Tayra gaji untuk tidurnya. Tidurnya ya. Jadi mudah-mudahan sapinya selalu sehat. Selalu sehat. Amin, Pak. Berarti itu aja ya tipsnya. Terus untuk kesehatannya, Pak, harus disuntik gimana, Pak, tadi, Pak? Enggak, kalau disuntik kan kalau mau beranak. Beranak kalau aja ya. Istilahnya birahi atau apa? Birahi. Ya? Jadi kalau birahi mau beranak biasanya sadar terus, ada banyak tanda-tandanya lah. Tanda-tandanya ya. Bagi peternak sudah pada paham. Paham. Kalau ternaknya mau beranak. Guys, sapinya guys. Mantap, gede banget. Ini memang belinya 25 dulu. 25 cuman juta. Dulu lagi tinggi-tingginya harga sapi. Sekarang kan lagi menurun. Lagi menurun ya, Pak. Sekarang juga enggak jauh dari 20. 20, betul. Yang ini yang besar. Yang besar betul, betul siap, Pak. Aduh, nah gitu guys, informasi untuk ternak sapi ya, bisnis terbaru menjanjikan, tapi jangan lupa ini untuk investasi jangka panjang ya. Betul nggak Pak ya? Ya investasi ya. Jangka panjang betul, mayoritas di daerah seperti ini Pak gitu. Oke guys, kita lanjut lagi nanti untuk informasi profil bisnis lainnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya guys. Dadah.